Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saya berdoa semoga hari ini kita boleh menjalani setiap aktivitas kita dengan penuh penyerahan diri kepada Tuhan dan tetap memuliakan Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan audio renungan pagi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu. Engkaulah Allah yang sungguh amat baik. Engkau pencipta kami. Engkaulah penebus kami, bahkan Engkaulah yang terus memelihara kami. Pada saat ini kami rindu untuk mendengarkan suaramu melalui renungan pagi. Kuasai hati dan pikiran kami agar kami dapat berfokus dan peka akan suaramu. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Judul renungan pagi kita hari ini, Penjaga Suci. Ayatnya terdapat di Mazmur 34 ayat 16. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Keterangan, sementara Petrus masih di Yope, ia dipanggil oleh Allah untuk membawa Injil kepada Cornelius di Kaisarea. Cornelius adalah seorang perwira Roma. Ia seorang yang kaya, keturunan bangsawan dan kedudukannya dapat dipercaya dan dihormati. Seorang penyembah berhala oleh kelahiran, latihan dan pendidikan melalui hubungan dengan orang Yahudi, ia mendapat pengetahuan akan Allah. Dan ia menyembah Dia dengan benar, menunjukkan kesungguhan imannya oleh belas kasihan kepada orang miskin. Ia dikenal akan kemurahan hatinya, serta kehidupannya yang benar menjadikan namanya baik di antara orang-orang Yahudi dan orang-orang kafir. Pengaruhnya menjadi berkat kepada semua orang dengan siapa ia berhubungan. Catatan yang diilhamkan melukiskan dia sebagai seorang saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Percaya kepada Allah sebagai kalik surga dan dunia. Cornelius menyembah Dia, mengakui kekuasaannya, mencari nasihatnya dalam segala urusan kehidupan. Ia setia kepada Allah dalam kehidupan di rumah tangganya dan dalam tugas-tugasnya yang resmi. Ia telah mendirikan mesbah Allah dalam rumah tangganya. Karena ia tidak berani berusaha menjalankan rencana-rencananya atau memikul tanggung jawab tanpa pertolongan Allah. Meskipun Cornelius percaya nubuatan-nubuatan dan menunggu akan kedatangan Mesias, ia tidak mempunyai pengetahuan akan Injil sebagaimana dinyatakan dalam kehidupan dan kematian Kristus. Ia bukannya seorang anggota gereja Yahudi dan akan dipandang oleh rabi-rabi sebagai orang kafir dan najis. Tetapi penjaga yang suci, yang sama, yang berkata tentang Abraham, saya mengetahui dia, mengetahui Cornelius juga.
dan mengirim suatu perkabaran langsung dari surga kepadanya. Malaikat itu kelihatan kepada Cornelius sementara ia berdoa. Sementara penghulu laskar mendengar sendiri sebutan dengan nama, ia takut, namun ia mengetahui bahwa pembawa kabar itu datang dari Allah. Ketegasan dari petunjuk ini, dengan disebutkannya pekerjaan orang dengan siapa Petrus sedang tinggal, menunjukkan bahwa surga mengenal baik akan sejarah dan pekerjaan manusia dalam setiap tempat kehidupan. Allah mengetahui akan pengalaman dan pekerjaan pekerja yang hina. Demikian juga dengan raja di atas tahtanya. Alfa dan Omega, jilid 7, halaman 113 dan 114. Siapakah di lingkungan saya yang mencari Tuhan dengan setia menunggu pesan khusus dari Tuhan yang mungkin Tuhan ingin sampaikan melalui saya? Biarlah renungan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua sepanjang aktivitas kita hari ini. Izinkanlah saya mendoakan saudara dan saudari semua pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang Maha Pengasih dan yang kami kasihi, pada saat ini kami berterima kasih untuk firman-Mu melalui bacaan renungan pagi. Jadikanlah kami pelaku-pelaku firman dan tuntun kehidupan kami agar selalu menjadi berkat bagi sesama kami. Pada saat ini kami berdoa untuk para pendengar yang sudah mendengarkan renungan pagi. Kiranya Engkau senantiasa menjaga, melindungi mereka dalam setiap aktivitas mereka hari ini. Jika mereka dalam keadaan sakit, kami memohon kepada-Mu, kiranya kesembuhan yang berasal daripada-Mu boleh menjadi bagian mereka. Jika mereka dalam pergumulan hidup, baik dalam mencari pekerjaan maupun mencari pasangan hidup, dan sementara bergumul untuk menerima Engkau sebagai juru selamat pribadi mereka, bantu mereka agar mereka boleh dilegakan dari semua pergumulan hidup mereka. Ketika mereka menyerahkan sepenuhnya hidup mereka kepada-Mu dan berdoa dengan sungguh kepada-Mu, kami percaya Engkau akan senantiasa mendengarkan, menjawab sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu mendengar bahkan menjawab doa-doa kami. Kami berdoa dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Yesus kan datang segera.